Oke, di sini ada keterangan belum masuk yang artinya handphone ini terkunci MRP akun Google. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melewati verifikasi akun Google atau bypass MRP pada handphone Vivo yang Android 10, 11. Oke, kita gunakan cara yang baru, cara yang lumayan simple. Oke, di pengaturan WiFi di sini kita ketikkan asal saja, kita blok semua tulisan, kemudian pilih pencarian web. Oke, di sini kita cari vnroom.net. Oke, vnroom.net/bypass. Kemudian di sini kita pilih yang ini ya, Open Google Search App. Oke, di sini kita ketikkan VAPP App Store. Bentar ya. App Store, oke, ini ya. Keluar App Store, kita pilih. Lewati. Kemudian di sini kita ketikkan Quick Shortcut Maker, pilih dapatkan. Oke, setelah selesai di download kita pilih buka. Oke, di sini kita ketikkan factory test. Oke, nih factory test kita pilih. Kemudian di factory test kita pilih ini ya, yang nomor 3 dari atas. Oke, kita pilih coba. Di sini kita pilih menu pojok kanan atas ini ya, yang ketiga, 1, 2, 3. Kemudian di sini kita pilih back to home. Oke, di sini kita pilih bahasa Inggris saja. Kalau kalian yang ngerti bahasa Chinese, silahkan bahasa Chinese. Oke, di sini kita tunggu. Tara, bukan sulap, bukan sihir, handphone sudah masuk ke menu. Ini berlaku untuk Vivo Y12, Y12i, atau Vivo tipe lain yang menggunakan Android 11. Di sini di setting kita ganti saja dulu ke bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Jika sudah, di sini kita pilih akun dan sinkronasi, tambah akun Google. Oke, kita tunggu. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya sebelum lanjut, sebagai support untuk channel ini. Oke, jika kalian sudah mempunyai email akun Google, silahkan login. Namun jika belum punya, silahkan pilih buat akun. Oke, di sini saya akan loginkan saja. Oke, di sini sudah ada akun Google saya ya. Oke, kita lihat tipenya sebentar.
Ini adalah Vivo 2007 atau Vivo Y12i dengan versi Android 11. Nah, ini gambar apa ini? Oke, kita coba restart handphonenya, apakah terkunci akun Google kembali atau tidak. Ada gangguan sedikit tadi. Oke, kita buka. Setelah di restart juga handphone tidak terkunci oleh akun Google. Oke, quickshot makernya jika sudah tidak dipakai kita install saja. Oke, sekian video bypass akun Google atau cara melewati verifikasi akun Google pada handphone Vivo Android 10 ataupun 11. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Manus.